ngikutin resep cheesecake dari Cooking Mama. Aku suka banget sih keju, so yeah. Oke guys, jadi pertama ini kita hancurin dulu biskuitnya sampai benar-benar halus ya guys. Habis itu campurin mentega, terus diulek-ulek pakai tangan sampai rata. Habis itu masukin bahan-bahannya ini ke dalam blender guys. Ya ampun, ngakak banget sih pakai blender. Jadi ini blender sampai halus, sampai nyampur semua, terus masukin ke loyang yang udah dikasih tadi remukan biskuitnya. Terus di oven selama 1 jaman gitu. Nah, kalau udah selesai, kita masukin ke kulkas dan diamin selama 6 jam dan jadi guys, deh. Guys, udah jadi. Kelihatannya enak banget sih. So, mari kita coba. Enak banget sih resep Cooking Mama yang ini. Ini paling enak yang pernah aku coba. Jangan lupa download Tokopedia ya guys.